KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera penonton saluran Didik TV KPM. Anda bersama saya Nisa K di dalam program Bina Upaya Guru. Bagi mereka yang baru saja menonton program ini, kita nak melihat hala tuju kemenjadian seseorang guru itu. Sama ada beliau ingin menjadi guru biasa, ingin menjadi pensyarah mahupun ingin berkhidmat di bahagian pentadbiran. Dan kita ada topik-topik yang menarik kita bincangkan setiap episod. Tidak kurangnya episod kita hari ini kerana kita ada tetamu istimewa yang akan berbincang dengan kita mengenai tajuk program pembangunan guru, pembudayaan kajian tindakan dalam pendidikan. Jadi kita pun tak nak buang masa, jom kita nak berkenalan dan mengucapkan selamat datang kepada tetamu istimewa kita, iaitu Dr. Nusaidatul Raji'ah binti Zamzam Amin yang merupakan timbalan pengarah kluster penyelidikan dan penilaian bahagian perancangan dan penyelidikan dasar pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Selamat datang Dr. Nusaidatul. Terima kasih Cik Nisa. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami di Didik TV KPM. Pastinya banyak doktor nak kongsikan tentang tajuk kita hari ini. Saban minggu kita ada tajuk-tajuk yang saya kira sangat dekat dengan guru-guru di Malaysia lah, saya kira kan, warga-warga pendidik. Jadi kita nak tahu hari ini berkaitan dengan program pembangunan guru, pembudayaan kajian tindakan dalam pendidikan. Mungkin Dr. Sadatu boleh jelaskan kepada penonton-penonton di rumah penerangan secara ringkas tentang pengenalan dan hasrat KPM berkaitan dengan kajian tindakan itu sendiri. Silakan Dr. Terima kasih Cik Nisa. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, bila kita bercakap tentang kajian tindakan ini, sebenarnya perkara utama ataupun prinsip utama dalam kajian tindakan ini adalah inisiatif seseorang itu untuk menambah baik amalan dia sendiri dan juga mengatasi masalah yang timbul semasa melaksanakan tugas ataupun dalam konteks pendidikan gurulah, semasa mengajar dalam pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran ataupun PDP. Pasti ada isu, ada kelemahan di mana-mana. Jadi melalui kajian tindakan inilah guru tu akan kena pasti masalah yang timbul dan cuba mencari jalan penyelesaian. Jadi dia lebih berbentuk kepada bentuk inquiry kendiri, dinamakan. So guru tu ambil inisiatif sendiri. Tak ada sesiapa pun yang mengarahkannya. Jadi dia ambil inisiatif dan dia nampak ada isu, dia perlu atasi, dia buat kajian tindakan. Saya setuju, kerana kalau bukan kita yang nak ambil inisiatif kan, nak memperbaiki, nak meningkatkan lagi kualiti atau taraf sesuatu perkara tu, siapa lagi? Baiklah, kita nak bergerak kepada sejarah. Apakah orang kata apa, back story orang kampung saya kata kan, sejarah mengenai kajian tindakan ini. Okey, baik. Bila kita bercakap tentang sejarah ni, mestilah apa yang telah berlaku. Dan dalam konteks pendidikan ni, memang kajian tindakan ni memang dah lama dah dilaksanakan. Dari 70-an, 80-an lagi telah dilaksanakan. Dan dalam sepanjang perjalanan itu, memang kita adalah ambil inisiatif-inisiatif untuk tambah baik lagi pelaksanaan kajian tindakan. Dan sehingga ke hari ini, memang kementerian memang sentiasa bekerjasama, berkolaborasi dengan agensi-agensi tertentu, pihak-pihak tertentu. So bila kita bercakap tentang kajian tindakan, contohnya bahagian perancangan ataupun BPPDP, kami sebagai yang mengurus kajian tindakan di kementerian, kami bekerjasama dengan bahagian-bahagian lain, bekerjasama dengan Jabatan Pendidikan Negeri, JPN, dan juga Pejabat Pendidikan Daerah ataupun PPD untuk memastikan guru-guru ini sentiasa melaksanakan kajian tindakan. Dan sehingga hari ini pun kami ada mendapat juga bantuan daripada ataupun kerjasama daripada pihak luar, daripada kementerian, contohnya Yayasan Guru Tun Husin On ataupun lebih dikenali sebagai YGTHO, yang sentiasa ataupun merupakan satu tunjang utama di belakang pelaksanaan kajian tindakan dan sentiasa memberi kerjasama dan support kepada Kementerian Pendidikan. Adakah kajian tindakan ini hanya melibatkan guru-guru yang mengajar saja? Bagaimana dengan mereka yang berada di kepimpinan pertengahan, guru guru penolong kanan dan sebagainya? Sebenarnya kajian tindakan ini sesiapa pun boleh buat. Kalau Cik Nisa nak buat pun boleh. Saya boleh buat. Sebab
dia untuk menambah baik self improvement. Baik. Jadi kalau di Kementerian Pendidikan daripada guru di sekolah, guru prasekolah, pembelian sana, guru sekolah rendah, sekolah menengah dan pensyarah-pensyarah di IPG, Institut Pendidikan Guru, di Kolej Matrikulasi, even pegawai-pegawai di kementerian pun boleh laksanakan kajian tindakan. Wah, kalau macam tu saya kena merangkalah kajian tindakan saya sendiri. Maknanya kita menganalisa tentang contoh kualiti kerja saya macam tu ya. Ya, betul. Barulah saya faham. Bercakap mengenai kajian tindakan kan. Apa konsep yang dirangka bagi kajian tindakan, objektif bagi kajian tindakan ini sendiri, Doktor? Baik, seperti yang saya sebut tadi, untuk menambah baik. Jadi, key point dalam melaksanakan kajian tindakan ini adalah untuk menambah baik amalan kerja kita. Menambah baikkan yang berterusan. So, maknanya lepas kita buat satu kajian tindakan tu, we don't stop there. Kita boleh lagi buat kajian tindakan. Sebab kerja kita ni, contohnya guru memang macam-macamlah dia mengajarkan. Betul. Dan yang seperti saya sebutkan tadi juga, kajian tindakan ni boleh dilaksanakan dalam kalangan guru dari aspek pengajaran dan pembelajaran. Dan dalam kalangan Cik Nisa sebut tadi, kalau middle managers ke pun boleh. Dalam kalangan kepimpinan dan pengurusan, contohnya pengetua pun boleh. Jadi maksudnya sesiapa saja dalam warga pendidikan ni boleh melaksanakan kajian tindakan. Dan antara beberapa, kita adalah beberapa objektif utama dalam kajian tindakan. Yang pertama, kita memang nak membudayakan kajian tindakan ini. Jadi, supaya dia boleh jadi satu praktis yang natural, yang sentiasa dilaksanakan oleh guru. Dan selain daripada itu, objektifnya juga kita nak menggalakkan guru-guru ini buat refleksi. Dia mengajar, dia buat refleksi. Dia tengok balik apa yang dia telah diajar. Dan juga kita nak menggalakkan warga pendidik ini, bukan saja guru lah, untuk menanam atau meningkatkan minat membaca. Sebab bila membaca tu, mereka boleh membaca teknik-teknik kajian seperti yang digalakkan oleh pakar-pakar tentang evidence-based kajian. Kemudian kita nak juga objektif kajian tindakan ini juga untuk membantu guru-guru tu meningkat profesionalisme mereka sebagai seorang pendidik. Dan juga kita nak melahirkan pakar rujuk ataupun sumber utama dalam pendidikan. Kita dah orang kata apa, dalam proses mengenali tentang kajian tindakan, kita tahu sedikit latar belakang dan konsep serta objektif. Bagaimana dengan ciri-ciri kajian tindakan itu sendiri, Doktor? Baiklah, Cik Nisa, kajian ni, bila kita cakap kajian, memang orang ingat macam kajian konvensional ataupun akademik. Dan sebenarnya kajian tindakan ni ada beberapa ciri yang agak berbeza daripada kajian konvensional yang biasa kita laksanakan. Contohnya yang pertama yang saya sebut tadi, untuk menambah baik, dia ada elemen penambahbaikan. Kemudian kedua, dia ada elemen intervensi. Intervensi ni maknanya kita menggunakan mencipta ke mereka ke ataupun menyediakan sesuatu untuk kita atasi masalah. Kita buat intervention. Yang ketiga, kita buat refleksi. Saya sebut tadi, refleksi dia buat, dia analyse apa yang sedang berlaku depan dia, dan dia buat refleksi, dia tengok balik apa yang kurang dan sebagainya. Yang keempat, kajian tindakan ada statistik deskriptif yang dia merujuk kepada analisis. Bila kita buat kajian, mesti ada analisis. Dia merujuk kepada analisis, tapi analisis yang asas. Dia tak heavy seperti kajian-kajian lain. Yang keempat, kajian tindakan ni dia ada kitaran. Dia sebenarnya satu cycle yang mengandungi empat fasa. Dia ada refleksi, merancang, kemudian mengambil tindakan dan akhirnya kita buat observation, buat pemerhatian. Dan yang keenam, kajian tindakan ini menggunakan bahasa yang mudah kita faham. Bahasa biasa sahaja. Kalau Cik Nisa baca laporan dia pun, Cik Nisa boleh faham apa hasil kajian tersebut. Baik, saya sebenarnya suka bila puan, bila doktor sebutkan tentang penambahbaikan ni adalah penambahbaikan yang berterusan, bukan one off saja. Maknanya ia sentiasa berlaku. Sebelum kita berbicara dengan lebih lanjut tentang topik kita, program pembangunan guru, pembudayaan kajian tindakan dalam pendidikan, kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali ke Bina Upaya Guru di Didik TV KPM. Terima kasih masih menonton Bina Upaya Guru di saluran Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa K dan Dr. Nur Said Datul berbicara mengenai tajuk kita hari ini, program pembangunan guru, pembudayaan kajian tindakan dalam pendidikan. Baiklah, Doktor, setiap apa perkara yang kita lakukan, setiap apa perkara yang kita rangkakan mesti terbinanya daripada model-model tertentu. Jadi mungkin Doktor boleh jelaskan mengenai model berkaitan dengan kajian tindakan ini.
Betul tu Cik Nisa, saya setuju. Apa-apa pun mesti ada model, betul, mesti ada framework. Betul. Jadi sama juga dengan kajian tindakan ni. Dan dalam kajian tindakan ni sebenarnya ada dua unsur. Sebelum kita tengok kepada model, dia ada dua unsur, iaitu pertama menyelidik, kedua mengambil tindakan. Itu dua unsur yang penting dalam kajian tindakan. Kalau tak ada ni maknanya bukanlah kajian tindakan. Betul. Dan dalam proses kajian tindakan ni pun, kalau kita rujuk mana-mana literature review kita buat, memang banyak model-model daripada pakar-pakar kajian tindakan daripada bertahun-tahun dahlah. Ya, dan sehingga hari ini pun ada juga model-model yang baru. Dan sebenarnya tak adalah satu model yang spesifik. Contohnya kalau Cik Nisa nak buat kajian tindakan tentang pengacaraan sebagai host, tak adalah satu model yang spesifik untuk itu. Tetapi ada beberapa. Tapi Cik Nisa boleh pilih yang mana model yang Cik Nisa rasa sesuai dan adaptasikan untuk kajian tindakan Cik Nisa. Ini sangat-sangat menarik kerana ianya tidak terikat kepada satu-satu model sahaja. Jadi mengenai proses kajian tindakan ni, adakah ia satu proses yang panjang? Mungkin Dr. Sadatu boleh ceritakan dengan lebih lanjut kepada penonton Didik TV berkaitan dengan proses kajian tindakan. Baiklah Cik Nisa, memang ada proses yang sebab dia satu cycle, dia ada proses yang panjang, mungkin proses yang lebih, itu pun tak juga di apa ni, tak ditetapkanlah, terpulang kepada kajian. Dan sebelum kita tengok kepada proses, ingin saya sentuh sedikit tentang penulisan laporan. Sebab apa-apa kajian kita buat mesti ada laporan kan, betul, supaya kita dapat catatkan hasil kajian kita. Dan dalam konteks kajian tindakan ni, laporan dia tak ada satu format yang tertentu seperti juga model tadi. So terpulang kepada penyelidik, kalau Cik Nisa nak buat kajian terpulang kepada Cik Nisa untuk menulis mengikut citarasa sendiri, tetapi mestilah sistematik, jelas dan mudah difahami. Itu tentang penulisan. Dari segi prosesnya pula, seperti saya sebut tadi, ada empat fasa kan. Ia bermula dengan refleksi, yang kita tengok apa isunya, yang kita tengok apa yang kita amalan sedia ada kita ni, apa kekurangannya. Kita kena pasti. Yes, kita tengok refleksi. Yang kedua, kita merancang. Bila kita dah kena pasti apa isunya, kita merancang. Merancang bagaimana kita nak buat sesuatu tindakan tu mesti ada perancangan dahulu kan. Kemudian kita bila dah ada merancang tu, kita dah rancang intervensi yang kita nak laksanakan, of course lah kita ambil tindakan. Kita laksanakan apa yang kita rancang tadi, apa intervensi yang kita rancang, kita laksanakan. Dan bila kita dah buat ambil tindakan, of course lah kita observe, kita buat pemerhatian, adakah berkesan kita punya tindakan tadi ataupun ada lagi penambahbaikan. So kalau ada lagi penambahbaikan, kita buat lagi, kita ikut lagi cycle, kita balik kepada proses yang pertama itu refleksi. So benda ni kajian tindakan ni dia ongoing sehingga kita dapat satu penyelesaian kepada isu yang kita nak laksanakan. Okey, saya tertanya-tanya memandangkan doktor ada sebutkan ini boleh dilakukan sendiri oleh warga pendidik. Adakah sesuatu proses bagi setiap seorang guru tu, mungkin guru A dan guru B kedua-duanya menjalankan kajian tindakan terhadap mungkin kualiti kerja masing-masing. Adakah proses itu mengambil tempoh yang sama setiap pada mereka ataupun berbeza mengikut situasi dan juga solusi yang mereka cari? Dia ada berbeza. Sebenarnya berbeza Cik Nisa. Sebab contohnya kalau guru matematik dengan guru bahasa Inggeris, mereka mengajar dua subjek yang berbeza. Betul. Dan isu juga berbeza. Betul. Mungkin dalam matematik ada anak murid yang kurang faham sesuatu konsep. So guru matematik tu dia akan cari penyelesaian untuk konsep itu. Mungkin ambil masa yang lama. Betul. Mungkin ambil satu kitaran ataupun dua kitaran ataupun tiga kitaran. Dan untuk guru bahasa Inggeris contohnya, mungkin isunya berbeza dan lebih mudah, dan mungkin ambil satu kitaran saja. So dia memang tidak terikat, tidak ada time frame yang fix dan tak ada. Baik. Kalau Cik Nisa dengan saya buat kajian pun mungkin Cik Nisa ambil masa yang lebih lama, saya tak lama, begitulah. Baik, atau sebaliknya. Maknanya mereka boleh memulakan kajian tindakan ini bila-bila masa mereka nak. Betul. Tunggu apa, ada masalah yang perlu diselesaikan dan mereka memulakan tadi apa fasa pertama yang doktor sebutkan, proses refleksi, apakah masalahnya. Kemudian apa tadi kedua, proses merancang. Baiklah, dan pergi kepada proses-proses seterusnya. Contohlah puan sebutkan tentang kajian tindakan ini, saya pula berminat memandangkan ini boleh dijalankan, dilakukan oleh sesiapa saja mengikut bidang masing-masing. Contohlah saya ada masalah ni. Masalah dalam bidang pengacaraan, mungkin ada sesuatu yang saya nak atasi. Saya berminat nak mengetahui dengan lebih lanjut bagaimana saya nak baca informasi lengkap mengenai kajian tindakan yang dirangka oleh KPM ini.
Okey, baik Cik Isa. Sebenarnya kami pun open. Dan maklumat-maklumat tentang kajian tindakan ini memang ada dalam portal KPM. Sesiapa pun boleh visit portal KPM untuk dapat maklumat yang berkaitan. Baik. Dan kita ada juga manual ataupun garis panduan tentang kajian tindakan. Bagaimana nak laksanakan kajian tindakan ada dalam portal. So, Cik Isa boleh rujuk pada portal KPM. Baik, saya rujuk selepas ini, ya, Doktor. Silakan. Ianya bukan sahaja berguna buat guru-guru di seluruh Malaysia, malah boleh dijadikan rujukan kepada sesiapa sahaja yang mungkin perlu jalankan kajian tindakan. Jom kita nak rehat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kembali menonton Bina Upaya Guru di Didik TV KPM. Masih bersama-sama kami di Bina Upaya Guru di Didik TV KPM bersama saya Nisa K dan Dr. Nosai Dato berbicara mengenai pembudayaan kajian tindakan dalam pendidikan. Berbalik kepada tajuk kita, Doktor, pembudayaan kajian tindakan dalam pendidikan. Nak membudayakan sesuatu perkara itu bukanlah satu langkah yang ringkas, saya fikir. Mesti ada langkah-langkah yang diambil, aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Bagaimana kita nak pastikan kajian tindakan ini dibudayakan dalam kalangan guru-guru di sekolah? Baiklah, Cik Nisa, betul tu memang bukan mudah untuk kami di KPM untuk membudaya menggalakkan guru-guru. Tapi sehingga hari ini memang kami bangga, ramai guru-guru di luar sana sebenarnya memang banyak melaksanakan kajian tindakan. Ada yang kami tak tahu pun jika tak diwawarkan. Jadi untuk itulah kami beri peluang kepada guru-guru ini, kami sediakan satu platform di mana setiap tahun bahagian perancangan dan penyelidikan dasar pendidikan BPPDB menjadi urusetia melaksanakan persidangan penyelidikan pendidikan kebangsaan. Ini macam seminar ataupun convention di mana kita kumpulkan guru-guru yang telah melaksanakan kajian, kajian tindakanlah, especially untuk mereka berkongsi dengan rakan-rakan yang lain, dengan peserta-peserta persidangan, apakah kajian tindakan yang mereka lakukan, apakah isunya, apakah hasil. Yang menariknya dalam persidangan ini, Cik Nisa, hasil tu, intervensi yang saya sebut tadi kan, bila ada dah buat reflection, ada intervensi, ada tindakan, ada pemerhatian, jadi di sinilah guru-guru akan berkongsi. Dan memang kami kagumlah dengan guru-guru kita di luar sana, dan pesyarah-pesyarah ke, mereka dapat menghasilkan inovasi-inovasi yang sangat menarik. Mereka membina modul, menyediakan alat bantu mengajar yang sangat menarik untuk mengatasi masalah dalam karangan murid. Saya setuju kerana sebenarnya guru-guru di Malaysia ni banyak yang orang kata apa, mengeluarkan usaha-usaha yang sangat besar bagi memastikan kemenjadian murid-murid di bawah didikan mereka. Jadi itulah harapan kami melalui persidangan ini, guru-guru lain mungkin yang belum pernah melaksanakan kajian tindakan akan terbuka hati untuk melaksanakan kajian tindakan. Dan selain daripada persidangan ini juga, Cik Nisa, kita adalah bila ada persidangan tu ada pembentangan-pembentangan tu, kita tak apa orang kata guru-guru tak bentang saja. Kami akan compilekan semua dapatan kajian, artikel-artikel tu dalam satu penerbitan yang kami panggil proceeding persidangan penyelidikan. Jadi every after persidangan kita hasilkan proceeding. Sesiapa pun boleh bacalah kalau nak tahu apakah kajian-kajian tindakan yang telah dilaksanakan, kajian yang telah dibentang dalam persidangan, semua ada dalam proceeding tersebut. Bermakna boleh menjadi rujukan kepada orang lain juga. Ya, betul. Dan memang kami sebar luaskan prosedur tersebut. Kita edarkan sebab dia publication, dia buku. So, kita edarkan kepada bahagian-bahagian lain, JPN, PPD dan juga institusi pendidikan yang lain. Dan ada lagi aktiviti, Cik Nisa. Kemudian kami juga laksanakan ceramah penataran kajian tindakan di mana kami sebar luaskan maklumat tentang kajian tindakan. Jadi itu yang saya sebut tadi, kalau Media Prima nak jemput BPPDP untuk memberi penerangan tentang kajian tindakan, memang kami berbesar hatilah untuk berkongsi dengan Media Prima. InsyaAllah. Dan untuk itu juga sebagai guidance ataupun panduan kepada guru-guru ataupun sesiapa yang nak melaksanakan kajian tindakan, BPPDP menyediakan ataupun menghasilkan manual, manual kajian tindakan sebagai satu panduan ataupun rujukan yang bertulislah, documented. Itu yang ini yang kami upload dalam portal KPM.
Jadi ada guidelines di situ. Walaupun saya sebut tadi memang kajian tindakan ini terpulang kepada guru untuk laksanakan, tetapi mestilah sistematik dan juga terbimbing. So tak adalah orang kata macam syok sendiri pula lah kan. Sebab dia memang berkaitan dengan pendidikan tu, so kita nak pastikan kajian tindakan yang dihasilkan tu sistematik dan mudah difahami dan berkualiti. Yang penting berkualiti. Saya lihat setelah apa yang kita bincangkan ini ialah ini adalah satu perancangan yang orang kata apa sangat-sangat baik buat guru-guru di seluruh Malaysia, malah orang lain juga boleh jadikan panduan. Dr. Sadatu sendiri, harapan berkaitan dengan hala tuju kajian tindakan. Baik, harapan saya sebagai salah seorang yang terlibat sebagai pengurus kajian tindakan di Kementerian Pendidikan, memanglah saya dan juga BPDP berharap agar kajian tindakan ini menjadi satu amalan praktis yang berterusan dalam kalangan guru, dalam kalangan pemimpin, supaya sentiasa mengadakan atau melaksanakan pendapatbaikan yang berterusan. So that kita ni ialah kita manusia, kita memang banyak kekurangan dan tak lari daripada kesilapan. Walau bagaimanapun kita boleh baiki kesilapan kita, kita boleh tambah kekurangan kita. So melalui kajian tindakan inilah kita berharap agar guru-guru di luar sana, warga pendidik akan menjadikan ia satu praktis amalan ataupun budaya. Baik, saya kira ini sesuatu perkara yang kita sama-sama belajar. Sebab bukan sahaja kita nak memastikan guru-guru sentiasa menambah baik kualiti perkhidmatan, menambah baik situasi di dalam kelas mereka, menambah baik apa masalah-masalah yang dihadapi oleh murid-murid, memberi solusi kepada mereka, tetapi boleh dijadikan rujukan dan panduan. Sedikit apa orang kata apa yang boleh saya katakan di sini, sesuatu yang amat-amat baik yang perlu kita sama-sama sokong bagi peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi kita sebenarnya sudah pun tiba di penghujung rancangan. Sedikit pesanan doktor kepada guru-guru di seluruh Malaysia, malah kepada mereka-mereka yang berada di bahagian pentadbiran di sekolah-sekolah seluruh Malaysia. Baiklah Cik Nisa, cuma pesanan daripada saya di BPPDP dan juga dari pihak kementerian kepada guru-guru dan warga pendidik di sana, jadikanlah kajian tindakan ini sebagai salah satu amalan dalam tugasan kita seharian, kerana ia impaknya memang amat bagus, dia boleh menambah baik dan secara tidak langsung kita boleh menjadi seorang yang lebih kreatif, lebih berinovasi dan dapat menyediakan ataupun melaksanakan PDP ataupun melaksanakan tugas dengan lebih berkesan. Jadi itu yang kita nak output tu nanti hasilnya adalah kepada murid. Apa-apa saja yang kita buat hari ini, at the end of the day, hasilnya adalah kepada murid. Betul. Untuk melahirkan anak didik yang orang kata apa, menjadi pelapis untuk negara kita di masa harapan. Baiklah, seperti saya sebutkan tadi, kita sudah pun sampai di penghujung Bina Upaya Guru bersama-sama dengan saya, Dr. Nur Saidatul Raji'ah binti Zamzam Amin, yang merupakan Timbalan Pengarah Kluster Penyelidikan dan Penilaian Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia. Terima kasih semua bersama-sama dengan kami hari ini di Bina Upaya Guru. Semoga kita bertemu lagi. Saya Nisa K. Terima kasih. Kita jumpa lagi. KPM.